Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Membudaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri LKTI Siako UMP 2020, yang saya hormati pula rekan-rekan panitia LKTI Siako UMP 2020, serta tak lupa yang saya hormati rekan-rekan peserta lomba LKTI UMP Siako 2020. Pada kesempatan ini, saya, Alifa Fiskania, dan Diah Arianti Perdana, serta Rami Putri dari Universitas Gadjah Mada, perkenankan kami untuk memaparkan penelitian kami yang berjudul Uji Viabilitas dan Percambahan Polen dari Berbagai Pisang Nusa SP untuk Peningkatan Kualitas Persilangan. Baik, berikut ialah latar belakang penelitian kami. Pisang merupakan tanaman buah tropis dengan tingkat produksi yang cukup tinggi dengan kandungan pati, vitamin A, vitamin B1, B2, C, kalium, serta kandungan lipid yang rendah. Menurut lembaga Food and Agriculture Organization, buah pisang ini sangat digemari oleh masyarakat dunia. Konsumsi pisang di dunia per kapita pada tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 10,6 kg per orang. Walaupun secara global pisang sangat digemari, namun minat milenial Indonesia untuk mengonsumsi pisang relatif rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai manfaat dan kualitas pisang itu sendiri. Pisang Cavendish ini merupakan pisang berkualitas tinggi yang umum dikonsumsi masyarakat dunia, bahkan masyarakat Indonesia. Pisang ini sangat rentan dengan infeksi jamur fusarium yang mampu membuat tanaman pisang menjadi layu bahkan mengalami kematian. Pengendalian fusarium secara kimiawi dinyatakan kurang efektif, sehingga untuk mendapatkan pisang yang tahan terhadap jamur fusarium diperlukan proses persilangan dari indukan pisang yang berkualitas baik. Selanjutnya, untuk memperoleh pisang yang tahan terhadap jamur fusarium dan memiliki kualitas baik melalui persilangan, maka diperlukan indukan yang memiliki kualitas polen yang baik. Oleh karena itu, informasi mengenai kualitas polen sangat penting untuk diketahui demi menghasilkan pisang berkualitas baik dan juga tahan terhadap jamur fusarium. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kuantitas jumlah polen per antar dan kualitas yakni viabilitas dan percambahan polen. Selanjutnya, yakni untuk mengetahui hubungan antara polen viabel dan polen berkecambah. Selanjutnya, varietas dan kultivar merupakan dua istilah yang perlu diketahui. Dinyatakan suatu varietas apabila suatu spesies memiliki karakter tertentu sehingga dapat dibedakan dengan individu lainnya dalam satu spesies. Sedangkan kultivar ialah tumbuhan yang dipilih karena memiliki karakter khas sehingga berbeda secara jelas dengan kelompok lainnya. Selanjutnya, menurut Kemmer et al. Pada tahun 1997, pisang yang dikonsumsi oleh masyarakat pada masa sekarang merupakan pisang hasil persilangan dari Musa acuminata dan Musa balbisiana. Menurut Purba et al. Pada tahun 2018, persilangan maupun pengembangan varietas unggul bertujuan untuk mendapatkan buah yang memiliki karakter yang digemari oleh masyarakat. Nah, metode pengembangan dapat berupa pemulaian konvensional maupun induksi poliploidi. Selanjutnya, definisi dari polen yaitu sel mikrospora yang terdapat di dalam anten ini dinyatakan oleh Johri et al. Tahun 1992. Setiap aksesi pisang memiliki bentuk dan ukuran polen yang berbeda. Oleh karena itu, untuk membedakan bentuk dan ukuran polen dari setiap aksesi pisang, yaitu dengan melihat perbandingan antara sumbu polar dan sumbu ekuator. Sumbu polar merupakan garis yang membagi polen secara vertikal, sedangkan sumbu ekuator membagi polen secara horizontal. Hal ini dinyatakan oleh Shivana dan Rangaswani tahun 1992. Menurut Gibernau et al. Tahun 1997, polen dikategorikan sebagai polen viabel apabila memiliki kemampuan untuk berkecambah menjadi paling sedikit 1 kali panjang diameternya. Selain itu, terdapat matriks berwarna gelap apabila ditetesi dengan larutan tetrazolium.
viabilitas polen yang tinggi menyebabkan terjadinya proses fertilisasi yang lebih cepat sehingga menghasilkan buah dan benih pisang yang berkualitas tinggi. Sedangkan apabila viabilitas polen rendah, maka proses fertilisasi terhambat dan tidak terjadi proses perkecambahan polen. Proses perkecambahan polen diawali dengan adanya sinyal yang dihasilkan oleh ovarium. Kemudian, stigma akan menghasilkan suatu eksuda tertentu untuk mempermudah terjadinya fertilisasi. Tabung polen akan menembus stigma, kemudian terjadi proses fertilisasi, dan terjadi perkecambahan polen. Hal ini dinyatakan oleh Shivana dan Rangaswani tahun 1992. Kemudian, berikut ini merupakan metode yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu produksi polen. Antar pisang dikoleksi dari 10 aksesi pisang yang berbeda, kemudian dipanen dan dimasukkan ke dalam wadah tertentu, selanjutnya diberi label dengan nama aksesi pisang tersebut. Kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan penelitian. Kemudian antar pisang dimasukkan ke dalam mikrochip dan ditambah dengan 40 mikroliter larutan twin. Fungsi dari larutan twin ini sendiri untuk merontokkan polen dari antarnya. Kemudian mikrochip ini dihomogenisasi dengan vortex dan dipastikan bahwa seluruh polen terrontokkan secara sempurna. Setelah itu, diambil 40 mikroliter sampel dan diteteskan di atas gelas benda, kemudian diratakan dan ditutup dengan gelas penutup. Setelah itu, dilakukan perhitungan jumlah polen dengan perbesaran 4 kali 10. Selanjutnya, yang kedua yaitu uji viabilitas. Antar setiap aksesi pisang diketuk-ketukkan di atas meja gelas benda, kemudian diratakan dan ditetesi dengan 50 mikroliter larutan tetrazolium. Fungsi dari larutan tetrazolium adalah untuk berikatan dan bereaksi dengan enzim dehidrogenase yang dihasilkan oleh polen yang viabel, sehingga matriks yang terwarnai menjadi merah tua akibat adanya reaksi ini dapat digunakan sebagai indikator bahwa polen tersebut masih viabel. Kemudian sampel diinkubasi selama 2 jam di suhu ruang dan dilakukan perhitungan jumlah polen yang terwarnai dari total 100 polen. Hasil yang diperoleh dinyatakan dalam bentuk persen. Yang ketiga yaitu uji perkecambahan. Antar pisang diketuk-ketukan di atas gelas benda kemudian diratakan. Setelah itu diberi 40 mikroliter larutan Brewbaker Enqueg. Salah satu komposisi dari larutan Brewbaker Enqueg merupakan yaitu sukrosa. Fungsi dari sukrosa ini untuk menyediakan sumber karbon dan menjaga tekanan osmosis sehingga perkecambahan lebih cepat terjadi. Sampel diinkubasi selama 24 jam di suhu ruang, kemudian dilakukan perhitungan polen yang berkecambah dari total 100 polen. Hasil yang diperoleh dinyatakan dalam bentuk persen. Kemudian perhitungan jumlah polen, uji viabilitas, dan uji perkecambahan diulangi sebanyak 5 kali. Selanjutnya, analisis data. Hasil yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS one-way ANOVA, kemudian hasil yang signifikan dengan taraf alfa kurang dari sama dengan 0,05 dilanjutkan dengan uji DMRT atau Duncan Multiple Range Test. Berdasarkan penelitian yang atas dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu polen. Jadi total polen pisang yang diteliti itu telah memenuhi jumlah polen dalam penyerbukan yang telah melebihi 200 sampai 300 polen. Dan di sini didapatkan 5.032 sampai 16.600 polen per anter. Nah, dapat dilihat pada tabel 1, jumlah polen per anter paling tinggi yaitu pada rejang mix sebanyak 16.640 plus 547,52 polen per anter. Dan pada AMKL3X yaitu sebanyak 5.032 plus minus 1.402,34 sebagai aksesi yang paling rendah polennya. Dan dapat dilihat di sini bahwa rejang mix menghasilkan hasil yang signifikan ketika diuji menggunakan ANOVA. Dan ketika dilanjutkan dengan uji DMRT menghasilkan hasil yang berbeda nyata pada taraf alfa kurang dari 0,05. Kemudian untuk yang kedua, butir polen di sini dapatkan berwarna merah tua atau merah kehitaman sebagai butir polen yang viabel.
Nah, perubahan warna merah ini disebabkan oleh adanya reaksi antara enzim dehidrogenase yang dihasilkan oleh polen viable dengan TTC atau tetrazolium sebagai pewarnanya. Sedangkan polen yang berwarna coklat muda atau bening dengan bentuk polen yang bulat utuh maupun yang tidak adalah butir polen yang tidak viable. Dan di sini dapat dilihat pada tabel 2, viabilitas polen pisang paling tinggi yaitu pada malakensis 2X sebanyak 99 plus minus 1%. Dan pada madu 4X sebagai viabilitas paling rendah yaitu hanya 63 plus minus 6,04%. Dan dapat dilihat di sini bahwa malakensis 2X dan kepok kuning Yukia 3X menghasilkan hasil yang signifikan ketika diuji menggunakan ANOVA, dan ketika dilanjutkan dengan uji DMRT menghasilkan hasil yang berbeda nyata pada taraf alfa kurang dari sama dengan 0,05. Kemudian yang ketiga yaitu daya kecambah polen. Di sini ditemukan empat macam bentuk polen yang berkecambah, yaitu yang pertama berkecambah baik, di mana tabung ini lurus dan panjang. Dan kemudian yaitu bercambah keriting atau curly, yang berarti kecambah ini tumbuh spiral dan tidak beraturan. Kemudian ada bercambah kurang baik, berarti diameternya kurang dari diameter polen. Dan bercambah beras, yang berarti dia mengumpul panjang dan tersebar. Nah, untuk menghasilkan persilangan yang bagus atau buah yang bagus di sini adalah polen yang bercambah baik, karena ketika tabung polen itu panjang dan lurus maka akan memudahkan polinasinya untuk masuk ke dalam sel telur. Nah, dapat dilihat pada tabel 3 di sini daya kecambah polen pisang paling tinggi yaitu pada rejang 2X sebanyak 33 plus minus 4,3%, dan yang paling rendah yaitu kepok kuning Yukia 3X sebanyak 7 plus minus 4,18%. Dan dapat dilihat di sini bahwa rejang 2X menghasilkan hasil yang signifikan ketika diuji menggunakan ANOVA dibandingkan aksesi pisang lainnya. Dan ketika diuji menggunakan uji DMRT, dia berbeda nyata pada taraf alfa kurang dari 0,05. Nah, dapat disimpulkan dari hasil ini, baik produksi polen maupun uji viabilitas dan percambahan, ternyata hasilnya masih belum berhubungan atau tidak linear. Berikut merupakan daftar pustaka atau sumber acuan yang kami gunakan. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Untuk pertanyaan pertama, jadi pada penelitian ini pisang diperoleh dari 10 aksesi pisang lain yang sebagiannya merupakan hasil poliploidisasi dan sebagian aksesi lainnya merupakan pisang alami tanpa intervensi gen apapun. Hasil persilangan dari poliploidisasi ini aman untuk dimakan dan tidak bersifat alergenik karena diperoleh dari persilangan konvensional tanpa adanya penyisipan gen dari organisme lain. Sehingga dengan kata lain, individu yang dihasilkan merupakan produk yang bebas GMO. Selain itu, produk ini juga telah tersertifikasi keamanannya oleh Kementerian Pertanian. Selanjutnya, untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua, yaitu bahwa penelitian yang kami lakukan dapat digunakan untuk mendukung pencapaian SDGs, terutama tujuan poin yang kedua, yaitu untuk mengatasi kelaparan. Selain mengatasi kelaparan, penelitian yang kami lakukan juga dapat digunakan untuk mencapai ketahanan pangan, baik secara nutrisi maupun secara gizi yang lebih baik, dan mendukung tercapainya pertanian yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan penelitian yang kami lakukan berusaha untuk mencari aksesi pisang yang berkualitas, baik secara gizi maupun secara ukuran. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk mendukung pencapaian SDGs, terutama tujuan yang kedua. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, dalam menentukan varietas paling unggul, variabel yang menjadi penentu utama yaitu adalah kualitas, yaitu viabilitas dan percambahan. Mengapa? Karena ketika viabilitas polen itu tinggi, maka akan menghasilkan buah yang bermutu baik dengan viabilitas tinggi. Dan ketika viabilitasnya rendah, maka akan membuat polen itu tidak bercambah sehingga fertilisasi tidak terjadi. Dan semakin baik percambahan polen, maka akan memudahkan dalam polinasi. Kenapa? Karena ketika polen itu berkecambah baik dengan tabung polen yang panjang dan lurus, maka akan memudahkan untuk jatuh kepada sel telur di bunga betina. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.